إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده <coughs> wa usalli wa usallim ala sayyidil awalin wal akhirin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'du alhamdulillah ikhwah sekalian kita bisa kembali berjumpa di kesempatan kali ini dalam kajian kitab rutin Insyaallah Allah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan <tuh> pembahasan ilmu usul fikih <tuh> dari kitab Taisir ya ilmi usul Il fikih yang ditulis oleh Dr. Abdullah e, bin Yusuf al Judai ya Hafidahullah. Kita e, sekarang membahas tentang <tuh> beberapa permasalahan yang berkaitan dengan lafaz umum ya masa ilu ya ini di halaman 276 yang pertama berkaitan dengan jamak ya jadi jama itu minimalnya berapa? Alqolul Jam'i salah satu fiqhul jumhuri ahli luguh wal fiqh wal usul. Minimal jama yang disebut jama itu adalah tiga. <coughs> Ya di dalam pendapat mayoritas ahli bahasa, ya ahli fikih dan usul usul fikih. Karena kalau kalau dua tidak eh, dikategorikan jama, ya kalau dua itu ya berarti musanna. Ada bentuk khusus ya dalam bahasa Arab, emperat musanna jama. Ada hual azhar ini yang inilah yang lebih kuat. Wal kaulul akhor dan pendapat yang lainnya. Akaluhu isnan ya minimalnya dua. Jadi ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa jama minimalnya dua orang. Wasdalu lahu ya mereka berdalil untuknya, untuk pendapatnya itu biadil latin minal kitab dari dalil Al-Quran eh, Al dengan dari dalil dari Al-Quran kulluha mu'awalah semuanya ditakwilkan semuanya dipahami eh, semuanya bisa eh, pemahamannya tidak apa namanya tidak sorry, tidak jelas ya bisa e, dipahami bahwa itu jamak gitu ya <tuh> itu misalnya e, mereka berdalil dengan wa'ito ifatani ya to ifatani itu dianggap dua lalu ada mu'minin e, apa namanya <tuh> ada keterangan jamak ya di situ maka e, Musana to ifatani itu ya Sebetulnya hakikatnya yang namanya Ipa itu kan banyak gitu kaum. Jadi ada dalil dalil ya yang digunakan oleh pendapat pendapat yang kedua ini. Tetapi dalil dalilnya itu tidak sorry tidak jelas ya. Jadi dalil dalil yang digunakan bisa dipahami kebalikannya justru bisa dipahami yang dimaksud itu tidak tidak dua ya tidak hakikatnya tidak benar-benar dua orang tapi hakikatnya banyak ya, sehingga eh, <tuh> tidak eh, bisa <tuh> menyangka bahwa jamaah itu minimal tiga gitu. Laisa fiha ma'aydul ala ya tidak ada di dalam dalil, dalil itu yang menunjukkan kepadanya ya indah tahqiq ya ketika eh, eh, pada saat di apa namanya dicek kembali gitu ya kebenarannya. Nah itu eh, permasalahan ini memang dibahas ya oleh para ulama ya di dalam pembahasan usul fikih. Dan ini berkaitan eh, dengan hukum juga ketika misalnya seseorang eh, berna berkata bisa bernazar ya dengan menggunakan bentuk jama. misalnya saya akan eh, saum beberapa hari gitu alaya saumun ayaman beberapa hari ayaman dengan menggunakan jama, ketika gitu. dia tidak menentukan bilangannya, ya, tapi dengan mengatakan beberapa hari ayaman, nah, itu kan jama ya di dalam bahasa Arab. Nah, kalau orang yang berpendapat jama itu minimal dua, ya, berarti dengan dia melaksanakan saum dua hari gitu berarti dia sudah menunaikan nazarnya ya dengan dengan apa dengan saum dua hari karena apa orang yang berpendapat bahwa jama minimal dua apa minimalnya dua 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 gitu tapi kalau yang berpendapat ini jumhur ya dan yang lebih kuat Minimalnya tiga, berarti kalau dia saum dua hari, dia tidak melaksanakan nazar. Ya, karena dia bilang ayaman Ay, beberapa hari itu kan jama. Nah, yang jama minimal tiga. Kalau dia e, melaksanakan dua, ya belum memenuhi ya, minimal tiga tiga hari dia saum Ya, itu ada pengaruh terhadap hukum begitu ya permasalahan ini. Kemudian yang kedua, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ya, ibrah ya. pelajaran yang bisa diambil itu dengan keumuman lafadznya, tidak dengan kekhususan sebabnya. Ya. Karena kita tahu bahwa misalnya dalam ayat ada sababun nuzulnya, dalam hadis ada sababul bulurud begitu ke kehususan sebab eh, apa namanya tidak membatasi isi ya dari ayat atau hadis yang disampaikan itu ini kaidahnya sehingga ya. dia menjadi berlaku umum ya tidak terkhusus pada sebabnya idawar adalah lafzul am apabila eh, datang lafad yang umum ala sababin khos ya terhadap sebab yang khusus fahuwa ala umumihi ya, dia berada di atas keumumannya hatta yadulla dalilun sampai ada dalil yang menunjukkan ala ilo datil qasri ala sabab kepada eh, maksud pembatasan terhadap sebab tersebut Fakulu ayat ini jawaban setiap ayat yang turun sebagai jawaban lisu alin ya kepada satu pertanyaan ya au faslan fi waqi'atin atau memutuskan perkara ya dalam satu kasus wa kullu haditsin warada 'ala dan setiap hadis yang datang eh, dalam bentuk semacam itu ya artinya sebagai jawaban tadi fala ta'siru lidzalika sabab Ya tidak berpengaruh kepada sebab itu fi ijro il hukmi dalam menjalankan hukum ala kulli lima fa daulab umum ya terhadap eh, segala sesuatu ya yang eh, dihasilkan dari lafad yang umum. Jadi selama redaksinya gitu ya lafad redaksinya itu umum ya maka dia berlaku umum. Padahal jika kanuzur ya ayat lian ya hal itu seperti turunnya ayat lian ya, lian saling melaknat antara suami istri ya yang uh, menuduh uh, berzina itu ya, salah satunya hmm. itu di surat an-nur. Fikir satu Uway al-Ajlani Wahilal ibni Umayyah dalam kisah Uwaymir al-Ajlani dan Hilal bin Umayyah fa muha'amun amun lil ummati binaan ala hadzal asli. Hukumnya itu umum ya bagi umat ya. Jadi awalnya terkait dengan siapa, kasus siapa begitu ya. Perorangan lalu turun ayat. Nah, ayat itu kan dia redaksinya umum. Tidak menyebutkan nama orang itunya begitu ya. Sehingga menjadi hukum yang umum yang berlaku. Ya dan banyak sekali ya kebun kebanyakannya adalah hukum-hukum eh, awalnya ada kasus ya lalu kemudian berikan jawaban ya, karena Quran itulah kenapa Quran turun secara berangsur-angsur ya eh, supaya dalam pelaksanaannya bisa eh, terlihat langsung gitu bagaimana pelaksanaannya usnya di zaman Rasulullah SAW ya yang berkaitan dengan kasus-kasus yang terjadi ya turun ayat memberikan solusi memberikan petunjuk memberikan keputusan hukum gitu dan e, tentu redaksinya ber apa berbentuk umum sehingga berlaku untuk seluruh umat kecuali kalau e, ada redaksi menghususkan begitu ya seperti yang terdapat di dalam di dalam hadis ya misalnya ya <tuh> wa dalil ala hadi al ya dan di antara dalil atas kaidah ini ya yaitu al-ibratu bi ummi lafzi ya lebih la khusus sebab hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna rajulan asaba min imra'atin kublatan <tuh> Bahwa oh, seorang ya seorang laki terjatuh eh, apa namanya mencium seorang perempuan ya, yang bukan apa namanya yang bukan mahramnya bukan istrinya. <tuh> Fa'ata Nabi ya alaihi wasallam dia datang kepada Nabi SAW, alaihi wasallam fa fada, lalu menceritakan hal itu qala ya eh, dia berkata ya yang menceritakan hadis ini itu Abdullah bin Mas'ud zalat maka turunlah ayat ya salat atau rofa'in nahari lail ya dirikanlah salat jadi dua ujung siang dan juga dekat uh, waktu malam ya innal hasanati yudhi benas sesungguhnya kebaikan kebaikan itu menghilangkan keburukan keburukan dari kadi kroli ya itulah peringatan bagi orang-orang yang mengingat. Ya, jadi eh, di sini ayat turun ya berkaitan dengan pertanyaan tadi seorang lelaki ya khususnya ada pada kata sesungguhnya kebaikan bisa menghapus keburukan. Jadi berbuat dosa ya artinya memang adalah dosa-dosa kecil ya tidak dosa besar yang bisa dihilangkan oleh kebaikan. Ya. Fakallah orang itu berkata Aliyah hadhiya Rasulullah apakah ini untukku wahai Rasulullah kalau liman amila biha min umati. bagi orang yang beramal dengannya dari umatku jadi bukan buat kamu saja. Wafir riwayat lil muslim fakallah rojulun min al ya Nabi Allah hazalahu ya ada seorang laki-laki dari kaum ya dari ya, laki-lain berkata wahai Nabi Allah apakah ini khusus baginya ya kalau beliau menyebalin nasikhabatan tetapi untuk manusia seluruhnya Wa mimma yu'akkidu hadhihi alqaida adamu'aji ya di antara yang menguatkan kaidah ini tidak datangnya kebanyakan nas-nas khususan -nas nusus Al-Qur'an khususnya nas-nas al-Qur'an alati nazalati asbab yang turun karena sebab-sebab Kita -sebab, tasmiyati man kana sababan dengan menamai ya menyebutkan nama uh, orang yang menjadi sebab dalam turunnya ya jadi di, di Al-Qur'an eh, apa namanya kebanyakannya tidak disebutkan ya, bahkan ya, jarang sekali ya. ya. sehingga dalam bentuk redaksi yang umum ya di dalam ayat-ayat al -ayat itu Baliak tilaf tu tetapi laparnya datang secara umum. Melihatku nata syariat agar menjadi syariat. Ya, oleh jamii ahli Islam bagi seluruh pemeluk Islam bi latil umum dengan dilalah ya petunjuk uh, eh, lafaz umum illa anna ma'rifat asbab nuzulil Quran ya kecuali bahwa eh, mengetahui sebab nuzul turun sebab turunnya ayat Quran itu aswa asbabi wurudil hadis dan sebab datangnya hadis min a'zami ma bihil adalah termasuk yang paling besar manfaatnya bagi seorang fakih ahli fikih fifah minusus sila kita di dalam memahami nas-nas Alquran dan Sunnah fa'in nahatusa idul idro kihake hukmi ya karena hal itu bisa membantu mengetahui hakikat suatu hukum atau sifatnya atau sifatnya atau mau atau tempatnya wahada babun tazilufihilafhamu kathiron dan bab ini yang pemahaman-pemahaman itu banyak terpeleset ya. Jadi para ulama menyebutkan penting sekali ya meskipun kaidahnya al ibratu bi umumil lafzi ya dengan keumuman la bi khususis sabab tidak dengan sebab khusus tetapi mengetahui sebab-sebabnya itu sendiri baik sababul nuzul ataupun sababul wurud hadis ya itu sangat penting di dalam membantu memahami eh, apa namanya ayat-ayat dan hadis tersebut ya sehingga eh, para ulama ya diantara misalnya Ibnu Taimiyah yang menyebutkan sangat penting sekali di dalam kita apa usul tafsir beliau memahami sababun sababun Jadi dengan sababun nuzul itu akan menjadi jelas maksud dari ayat tersebut atau maksud dari hadis tersebut sehingga tidak salah memahaminya. Ya, misalnya berkaitan dengan Wa malam yahkum bima anzalallahu faulaika kafirun misalnya. Ya, karena orang tidak tahu sabun nuzul, salah memahami bahwa siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu kapir. Salah dalam memahami, memahami apa man-man di situ apakah bermana umum, ya apakah man di situ amun e, ya buka ala umumi atau amun maksus atau amun yuradubil khusus nah ini perlu sekali ya memahaminya dengan kaedah-kaedah usul kebanyakan orang yang tidak paham ini sehingga salah pemahamannya Iya, kan di dalamnya itu waalaikum bima ada ada dua laphadum ada aman ada emak. ya <tuh> begitu sehingga harus tahu e, nuzulnya dia berkaitan dengan apa siaknya juga alur ayat itu berkenaan dengan apa ya. Jadi sangat penting sekali dalam penerapan ini. Tanbih ya peringatan. Sahabatul Hanabilah sebagian ulama Hanbali berpendapat elit eh, taksis ya ahyanan bisa berpenghususan kadang-kadang dengan sebab eh, yang nas itu datang atasnya bima yusamunahu yang mereka namakan taksis bikoloyal ayan penghususan dengan permas eh, apa namanya kasus-kasus yang individual ya ayan wa dan mereka memberi contoh bi hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala dia berkata rakhasun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li Zubair ya nabi memberikan keringanan kepada Zubair bin Awam ya wa Abdurrahman bin Auf fi lubsil harir di dalam memakai sutra alihikatin bihima ya karena ada gatal ya pada keduanya mutafakun alai kalau hadhi kodiyatun muayyana waroda fi hal idnu ala halin lan lam nat alaiha ini adalah permasalahan yang individual muayyana yang eh, da, yang ada izin di dalamnya ya terhadap satu keadaan yang kita tidak bisa eh, apa namanya mengamatinya tidak bisa mengetahuinya jadi dengan apa karena suatu keadaan yang khusus ya kepada dua sahabat tadi yang kita tidak tahu begitu sehingga dia hanya khusus saja karena memang hukum dari memakai sutra itu kan haram untuk laki-laki hiya tahtamilu wa tahtamilu. Ini berkemungkinan. Ya, fala yasihu antakuna tasri'an aman lil ummah. Ya, dan dia tidak tidak layak untuk menjadi pensyariatan yang umum bagi umat. Ya, jadi sebab yang khusus ini eh apa namanya dijadikan sebagai tahsis ya oleh sebagian ulama Hanabilah. <tuh> Karena di situ disebutkan nama gitu ya. Jadi Nabi memberikan keringanan kepada Abdullah bin Zubair, apa Mas Zubair bin Awam, dan Abdurrahman bin Awab. Jadi kan disebutkan namanya gitu ya, nama individunya ya di dalam e, memakai sutra. Nah, penyebutan nama ini dijadikan sebagai tasis ya, karena penyebutan nama ini kan artinya da, menjadi sebab yang khusus ya keadanya hukum. Nah, tetapi mayoritas ulama ya wal jumhur ala hilafi ro'i. berbeda dengan pendapat ini wal hadithu indahum hujatun ala ibatil hariri li'illah Nah, hadis itu yang menurut mereka, menurut jumhur mayoritas para ulama, ya justru dia sebagai apa namanya, sebagai hujah ya atas kebolehan sutra karena ada satu alasan ilah gitu. Jadi tidak hanya khusus untuk dua orang itu saja, ketika memang ada ilahnya yang bisa dibolehkan ya maka itu juga e, bisa berlaku bisa diberlakukan kepada yang lainnya juga la ya jujuanyulu binas tidak boleh diabaikan ya di e, dihilangkan tidak digunakan ya pengamalan dengan suatu nas kohar wajudlah Minhu Ya, yang telah jelas bentuk uh, petunjuk darinya biwazhim minad dunu dengan bentuk yang zon uh, apa namanya zon ya anggapan yang kuat gitu wa ya kaubihirodu kasirin minan ususi alwarida ala asbabin dimujaradil hawa dan ini terjadi uh, banyak menolak ya nas-nas yang datang dengan sebab-sebab ya terhadap sebab-sebab karena uh, hanya karena hawa nafsu ya. ya jadi bisa jadi ketika apa namanya berkaitan ya dengan Kasus-kasus individu, ya, kalau dia dijadikan sebagai penghususan, bisa saja orang kemudian e, memahaminya e, bahwa itu khusus, gitu ya, tidak berlaku untuk yang lain. Ya, bisa jadi itu berpeluang orang e, mengambil hukumnya itu atas dasar hawa nafsu, gitu ya. Nah, itu uh, berkaitan dengan yang masalah yang kedua tadi ya. Kemudian yang ketiga ya al-khitabu al-muwajjahu nabi sallallahu alaihi wasallam amun fi haqqi ummatihi. Ya, khitab ya yang ditujukan uh, wahyu yang ditujukan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi dengan dengan khitabnya mufrad gitu kepada nabi tetapi amun sih hakku umatih berlaku umum ya pada hak umatnya ya bagi umatnya malam yari dari taksis ya selama tidak datang dalil yang menghususkan ya jadi ada ayat-ayat uh, ya gitu yang tertuju kepada nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya ya kakak taala ya ayuhan nabi gitu wahai nabi Nah, itu kan hitamnya khusus kepada nabi. Ya, apakah hukumnya itu khusus bagi nabi saja? Ya, nah, ini secara kaidah. Ya, selama tidak ada yang mengkhususkan, ya, yang dalil, yang lebih jelas, ya, mengkhususkan itu untuk nabi, itu maka berlaku umum. Ya, jahidil kufar wal munafik berjihadlah melawan orang-orang kafir dan munafik wa ghuluz alaihim dan bersikap keras atas mereka. Wa qawlihi ya ayyuhar rasul <tuh> la yahzunka alladziina yusari'una fil kufr. Jangan membuatmu sedih orang-orang yang segera dalam kekafiran. Itu ya ayyuhar rasul wahai rasul. Ya ud'u ila sabili rabbika -mau bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Ud'u itu kan eh anta ya mufrad engkau Muhammad ya berdakwahlah ya ke jalan Tuhanmu dengan hikmah ya bijak ya dengan bijaksana nasihat yang baik dan ber eh ber berdebatlah dengan mereka dengan cara yang paling baik nah ini kan hitobnya kepada nabi biar perorangan tetapi hukumnya itu berlaku umum Fahadihin nusus wa wa intawajah biar kita ilan nabi. Nusus-nusus ini, nas-nas ini dan yang e, semisal dengannya, meskipun dia kitabnya diarahkan secara lafadznya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fahuwali ummatihi, ya tapi dia juga berlaku umum untuk umatnya. La bisigotihi tidak dengan sigotnya, tidak dengan bentuk lafadz. Kalau dari segi bentuk lafadz kan memang kepada Nabi saja begitu. Wa inna bi'tibari ma tetapi dengan menganggap memperhatikan makna risalah ya bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam di, di, di diberikan pesan seperti itu Ya, untuk disampaikan lagi karena kan beliau rasul untuk menyampaikan bahwa makmurun bitablik. jadi ya, dia diperintahkan untuk menyampaikan liut taba agar diikuti. Kalau Allah taala ya dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berfirman laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi memang secara asal apa yang diperintahkan kepada nabi itu berlaku untuk umatnya karena memang eh, beliau adalah teladan untuk diikuti. Ya, beliau diperintah untuk menyampaikan kepada umatnya. Waqat an ashabi nabi dan sungguh telah mutawatir ya riwayat-riwayat dari para sahabat nabi fi mutaba'atihim dalam e, mengikutinya mereka lahu kepada nabi fi kulli syai'in dalam segala sesuatu jadi dalam segala hal diikuti oleh para sahabat Ilama buina lahum bihi kecuali apa yang dijelaskan ya kepada mereka penghususannya untuk nabi. Ya ada kehususan-kehususan bagi nabi ya yang tidak dilakukan tidak diikuti oleh umatnya. Misalnya menikah lebih dari empat ya. Uh, ada saum wisol misalnya nyambung terus dan khususan khususan lainnya ya wal kaulu hanafiyah wal hanabila dan uh, yang berpendapat kepada pendapat ini yaitu bahwa hitab kepada Nabi berlaku umum ini adalah mazhab hanafiyah dan hanabila. Kalau yang lainnya berarti mereka tidak menganggap bahwa hitop yang khusus kepada Nabi itu berlaku umum. Nah, kalau dari segi sigot hitopnya kepada Nabi tidak berlaku umum, berarti bagi pendapat lain ya mereka harus melihat apa namanya ayat atau hadis lain yang redaksinya umum dengan hukum yang sama gitu ya. Misalnya tadi tentang berdakwah yang hitamnya kepada Nabi. Kalau itu tidak dianggap sebagai umum, berarti dia harus melihat dalil lain yang bersifat umum. Ya, misalnya ada dalil lain wal takuminku umatun yaduuna ilal khair. Nah, itu berarti ada ya dalil yang bersifat umum. yang keempat kaulu sahabi eh, perkataan sahabat nah rasulullah Wasallam rasulullah melarang an goror, dari eh, jual beli goror ya yang tidak jelas wasibuhu dan yang semacamnya yufidul umum itu ber berfaedah memberikan faedah umum Kata madhabu jumhuril ulama, ini adalah pendapat mayoritas para ulama binaan ala anna sahabi Ya berdasarkan atau dibangun di atas pemahaman bahwa sahabat itu hinah kaddali ketika menceritakan itu aman dalam kondisi umum. Fahua min ahli lisan karena sahabat itu adalah ahli dalam bahasa. Ya wajudriku kumawari dan nusus yang memahami nas-nas eh, itu ya menempatkan dengan penempatan yang tepat ya apa yang diceritakan oleh para sahabat itu ya, yang melibatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi ya, Wasallam. jadi ketika dikatakan Rasulullah melarang dari jual beli goror ya maka hukum itu berlaku untuk umum. Yang kelima Abdul umum min jihati tanawulihi lidukuri walina si ala salah anwa' lafad umum dari segi cakupannya terhadap laki-laki dan perempuan ada tiga macam. Ini kan dalam bahasa Arab antara muzakar dan muanas itu kan dibedakan ya. Dalam bahasa Arab ada jama muzakar, ya ada jama muzakar salim, jama muanas salim. Lalu nanti bagaimana penerapannya? Apakah Uh, khusus untuk laki-laki, khusus untuk perempuan. Nah, ini dibagi tiga ya. Yang pertama wal Apa yang masuk di dalamnya ya baik laki-laki dan perempuan tanpa ada perbedaan. Jadi ada lafadz-lafadz yang umum uh, mencakup di situ ada laki-laki ada perempuan. Kalau seperti lafadz nas-nas manusia, kalau manusia masuk itu udah jelas laki-laki perempuan ya ayuhan nas ketika dipanggil bersifat umum ya masuk laki-laki dan perempuan wal kaum ya kata kaum juga sama toifa ya firqa man al lil akil apa lafaz ini digunakan untuk yang berakal yang kedua, ima yaktasu jinsin mila Yang khusus untuk setiap jenis tanpa ada perbedaan tekalak dirijal. Ketika disebut rijal, ya dia laki-laki. Zukur. Ar-rijalu alan nisa. Misalnya rijal, ya jadi dia berarti laki-laki. Nisa perempuan. Al-inas perempuan. Dan ini khusus ya. Nah yang ketiga ini yang menjadi pembahasan ya mak fihi yang di, uh, ada perbedaan di dalamnya Wahua maka nalab yang secara lafadnya dia untuk mudakar wayah tamilu an yadkhula fihi inas dan berkemungkinan masuk di dalamnya perempuan lian nahu ustu mila bisidotil mudakarin Ya, karena dia digunakan dengan uh, bentuk lafad uh, mudakar kaljumu il mudakar salim ya, seperti jam mudakar salim mislu muslimin muhsinin muttaqin allazina ya, ini kan jamah mudakar wa iru jama atil dukur ya domir domir uh, jamah mudakar mislu amanu aaminu aminu akimu atau atu yukimuna itu kan juga untuk laki-laki. Nah, pertanyaannya apakah juga masuk ke dalamnya orang-orang apa perempuan-perempuan? Wa tahqiqu min dan yang benar dari madhab mereka wa huwa jumhur yaitu madhab mayoritas annal inas fihi bahwa perempuan masuk di dalamnya malam Yarid eh, Maya dulu alat taksi selama tidak ada yang menunjukkan kepada penghususan bidukuri dengan laki-laki eh, goiru mengajar rodinasi ya, eh, yang apa eh, selain dari bentuk lafadznya semata ya jadi Ketika disebutkan e, muttaqin gitu kan, e, muslimin, muhsinin, yuki munasolata, misalnya, ya, nah itu juga masuk di dalamnya perempuan, tidak hanya laki-laki, ya kecuali ada penghususan, ya, yang menghususkan bahwa itu untuk laki-laki, tapi bukan dengan lafadznya yang mudakarnya itu, bukan dengan lafadz e, mutakinnya ide yang dia secara bahasa untuk jama mudakar bukan dari itu yang dihususkannya harus ada e, korina keterangan lain yang menghususkannya bahwa itu untuk laki-laki saja begitu fakarjaro ala zalikal amal fisadril awal sungguh telah berlaku ya pengamalan terhadap hal itu di generasi pertama min gairi tanpa membedakan generasi para sahabat ya saudari awal hai jadu filu di mereka mendapatkan di dalam bahasa mereka mayusawi guhu ya apa yang uh, membentuknya an gati dukur yaitu berbicara ke uh, apa manusia uh, manusia apa uh, apa namanya menyampaikan pesan kepada manusia atau diajak bicara manusia <tuh> dengan bentuk uh, muzakar ma'awudu dil bersama dengan adanya perempuan ya pada mereka taglibannya sebagai taglib ya keumuman Imalizia David taklib eh, bisa jadi karena untuk menambah di dalam taklib. Jadi artinya, kenapa yang disebutkannya laki-laki padahal perempuan juga masuk? karena taglim keumuman dan juga eh, bisa mengandung makna ini adalah tambahan klip ya beban kepada laki-laki karena pun laki-laki pemimpin ya itu nah laki-laki itulah yang kemudian mengajak kepada perempuan-perempuan untuk melakukannya jadi ada taklip yang lebih wa fi dan bisa jadi karena dia uh, uh, di depan di Kodum Vijani <tuh> dari sisi ayah uh, uh, yang apa namanya bertanggung jawab di dalam uh, peka pemimpinan ya Walkiwama. jadi artinya dia sebagai pemimpin laki-laki itu maka dia yang uh, lebih disebutkan ya, di dalam hitob hitob itu Awli atau uh, oleh sebab makna lain dari hal itu. Wamin zalika kohulu ta'ala diantaranya adalah firman Allah ta'ala. Wa Maryam binata Imran allati ahsanat farjaha. Maryam putri Imran yang telah menjaga kemaluannya, fa nafakhna fihi min ruhina, kami tiupkan padanya dari ruh kami wasadakat bi wa kutubihi dia telah membenarkan ya kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya kitab-kitab uh, apa namanya kitab Allah ya wa kanat dan dia termasuk orang-orang yang taat. Nah, ini dalam ayat ini bahwa Perempu perempuan itu masuk ke dalam jamu mudakar ya di sini dalam ayat ini jelas Maryam digolongkan kepada konitin konitin kan jamu mudakar konitin nah mudakar salim tetapi disebutkan Maryam termasuk konitin nah ini menunjukkan sebagai dalil bahwa di dalam jamu mudakar itu juga bisa e, dimasukkan perempuan begitu Buktinya dalam ayat ini disebutkan Maryam termasuk konitin. Dan konitin dia memudakar. Amma mahtaja bihi ba'du syafi'iyati min hadithi ummi salama radhiyallahu anha qalat. Adapun apa yang dijadikan hujah oleh sebagian ulama syafi'iyah dari hadis Ummi Salam radhiyallahu anha qalat dia berkata qultu linnabi nabi alaihi wasallam malana la nuzkaru fil quranin kama yuzkaru rijal qalat falam yaruni minhu yawma idin illa wa nidahu alal minbar ya Aku berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa kita ini tidak disebutkan di dalam Al-Quran? Ya, ini Um salamah ya. Um salamah mengeluh kepada Rasulullah di Quran kok banyaknya disebutkan laki-laki gitu ya. Kenapa kami tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an sebagaimana disebutkannya laki nah, Rasulullah falam yaruk minhu yauma ini pada saat itu Rasul eh, belum eh, apa namanya? Me, belum langsung menjawab ya, tidak langsung mempedulikan dari pertanyaan itu. Ya, kecuali dia menyeru di atas mimbar seruannya dia. Jadi beliau menjawab mau menjawab pertanyaan Ummu itu eh, langsung ya ke eh, jawaban di eh, sampaikan secara umum pada para sahabat di atas mimbar qalat wa ana usari syari Qala lafatu syari tsumma kharajtu ila hujratin min hujari baiti Jaal tu sam'i indal jarid. Ya, aku melepaskan rambutku, mengikatnya, ya. Jadi beliau di uh, wa tu ilah dan aku keluar ke kamar dari kamar rumahku, ya. Jadi dia berada di rumah. Ya, faja'al tu sam'i <tuh> Ya, masuk kamar dan dia menjadi apa? Saya menjadikan kata Ummu Salama pendengaranku itu di dekat jari, ya di dekat maksudnya dindingnya yang terbuat dari pelepah kurma, ya. Dia mendengarkan dari balik dinding rumahnya itu. Jadi Rasul berkata di atas mimbar di Masjid Nabawi karena memang dekat, ya di rumah istri-istri Nabi itu kan di sampingnya, di samping Masjid Nabawi begitu. Sehingga Ummu Salamah mendengarkan apa yang disampaikan Rasulullah ini di balik dinding rumahnya. Ya Ayuhan Nas, nah, di sini beliau kemudian berkata ya di atas mimbar itu. Wahai manusia, inna Allah ya fi kitabi. Sesungguhnya Allah berfirman di dalam kitabnya, innal muslimin awal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Sungguhnya muslim laki-laki dan muslim perempuan. Orang mukmin laki-laki dan perempuan ila akhiril ayat sampai akhir ayat a'andallahu lahum wa ajran azima. Allah menjanjikan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Ya, jadi baik laki-laki, perempuan itu dari segi kewajiban untuk beribadah dan juga hak mendapatkan pahala itu sama tidak dibeda-bedakan punya keistimewaan tersendiri ya Ahro Ahmad wa Nasa'i fi Tafsir bi Isnadil Sahih sanad yang sahih fa hadza fihi ikhtisasu kulli jinsin bi mawaradi Nah, ini e, tidak dat, e, tidak datang padanya pengkhususan setiap jenis dengan apa yang datang dengan kekhususannya secara lafaz. Ya, jadi ada yang berdalil dengan e, apa namanya bahwa itu ke, untuk kekhususan untuk laki-laki yang disebutkannya Lalu kemudian Rasul menyebut eh, apa menyampaikan ayat ada muslimin, muslimat, ya, mudakar, muannas. Ya, itu bukan berarti penghususan pada jenisnya masing-masing. Innama -masing. ya, in ladifihi anna syara'i tanzilu fil Qur'an adatan bisyukuri. Ya, hanya saja eh, yang ada di dalamnya bahwa Syariat-syariat itu turun di dalam Al-Quran biasanya dengan bentuk mudakar. Biasanya. gitu ya. Wahua waju iradi. Ini adalah bentuk yang dimaksud oleh ummi salama. Fafihi mayu mi'u ila anha aradat asyaro'i'a lirrijali ya, Di dalamnya ada isyarat kepada bahwa yang dia maksud adalah syariat-syariat untuk laki-laki dan untuk perempuan. Jadi perkataan misalnya ini tidak menafikan bahwa ada lafa-lafa dalam bentuk mudaka lalu itu khusus untuk laki-laki saja tidak. Ya justru kan yang ditanyakan oleh misalnya ini penyebutannya gitu ya. Penyebutan memang disebutkan laki-laki tetapi masuk juga perempuan ke dalamnya. ya jadi itu jadi eh, uh, inilah yang harus jadi perhatian bagi orang-orang yang belajar bahasa Arab gitu ya, ada mudakar muannas nah, ketika membaca Quran nah itu kita harus mengetahui kaidah ini gitu bahwa eh, uh, justru kebanyakannya uh, walaupun dalam bentuk mudakar inna Allah yuibul muhsinin misalnya itu kan jangan mudakar laki-laki berarti hanya laki-laki saja tidak Perempuan juga masuk ke dalamnya. ya. Karena kalau harus disebutkan dua-duanya kan itu menjadi eh, apa namanya terlalu panjang juga ya. Itu menjadi eh, dari segi keindahan bahasa juga kurang begitu ya. Inallah yuhibul muhsinin wal muhsinat kan gitu terlalu ini. Ya, terlalu panjang ini ya. Jadi ini harus dipahami kaidah ini. <tuh> yang keenam, alafzul am ba'da taksis ya buka aman fi malam yuhusus. Ya, lafad umum, ya setelah ada penghususan, itu tetap berlaku umum pada apa-apa yang tidak dihususkan. Ya. <tuh> Kakauli Taala ba'da kita muharramati minan nisa seperti firman Allah Taala ya setelah menyebutkan yang diharamkan dari perempuan maksudnya yang diharamkan dinikahi termasuk mahram wa hilalakum ma wara adzalikum dan dihalalkan bagi kalian apa yang uh, di luar itu Walam yakun fitil kal muharramat tidak ada di dalam yang diharamkan itu aljam ubayn almar ati wa ammatiha wa khalatiha mengumpulkan antara artinya menikahi secara sekaligus antara seorang perempuan dan bibinya baik dari ayah atau dari ibu wa inna sunnah tetapi dia datang di apa namanya oleh sunnah ya di dalam hadis wa umum malwarid fi qouli ta'ala ma wara'a zalikum ya jadi di dalam ayat-ayat e, tentang mahram itu kan hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa ammatukum dan seterusnya itu kan tidak ada e, menikah menikahi secara sekaligus antara perempuan dan bibinya yang ada dalam ayat menikahi secara sekaligus antara seorang perempuan dan saudarinya begitu di dalam ayat itu. al <tik> Ya, nah di dalam ayat wa berarti umum. Selain yang e, tidak disebutkan dalam ayat itu, maka itu halal boleh dinikahi. Nah, itu kan umum. Lalu ditaksis keumuman ayat itu ditaksis, dihususkan dengan hadis hadis yang menyebutkan tidak boleh menikahi secara sekaligus antara perempuan dan bibinya ya kan begitu itu tahsis nah setelah di itu lapat umumnya masih tetap berlaku gitu pada hal-hal yang tidak masuk ke dalam penghususan wabaki alumum mufima adaha ya dan masih berlaku keumumannya pada yang selainnya selain tadi eh menikahi perempuan dan bibinya yang dikhususkan maka selain itu masih berlaku umum fal muharramatu minan nisa'i mimma taqadama fil ayat ya ala qaulihi yang diharamkan dari perempuan apa yang telah terdahulu di dalam ayat dengan perkataan ya uhillalakum wa ra'alikum mudafan ilaihinna yang disertakan kepada mereka kepada yang diharamkan itu al jamu wa ya menggabungkan antara perempuan dan bibinya wa bukal hirul azali umumihi dan tetap halal boleh dinikahi pada yang selain itu secara keumumannya ini begitu maksudnya ya. jadi kaidahnya ada lafad umum lalu dihususkan ya kalau dihususkan artinya kan hanya beberapa saja dihususkan dari keumuman itu nah adapun sisanya yang tidak dihususkan tetap diberlakukan secara umum begitu Yang nomor 7 laisa taratu fir mukhassisian ya dia muqarinan lil umum ya tidak disyaratkan bagi yang menghususkan untuk datang secara berbarengan dengan uh, ke, uh, yang umum tersebut ya itu dengan keumuman tersebut <tuh> Hadza madhhabu jumhur ulama ini adalah pendapat mayoritas para ulama Hilafanil Hanafiya berbeda dengan ulama Hanafiya Waindahum al am muqaddiyun dilalah ya Menurut mereka, yang umum itu adalah kod i dilalahnya, petunjuknya alal khas qot'i dilalah, yang khusus juga qot'i dilalah, fa'idat akhoro dalil takhsis dalalah ala nashil umum. Apabila eh, datang eh, apa namanya? belakangan ya dalil yang mengkhususkan menunjukkan atas dinasahnya yang umum tersebut. Itu menurut madzhab Hanafi watahkik ya yang benar ya uh, am uh, bahwa umum itu zonio dilalah. ya tidak koti zonio ala alamai tah tahu minal afro terhadap apa yang masuk uh, di bawahnya uh, individu individu wal alwal allahu amun mintasi seniwa jimin dan dia uh, tidak kosong yang umum itu dari penghususan penghususan dari satu dari apa salah satu bentuk ya jadi maksudnya yang umum itu, itu zoni kenapa karena dia berkemungkinan ada yang ada yang dihususkan gitu jadi tidak koti langsung harus diberlakukan semuanya umum gitu jadi ketika ada lapat umum dia masih berkemungkinan ada penghususan sehingga dia kategorinya zoni gitu ya Wal muta'amilu lil adilati syariah dan orang yang memperhatikan kepada dalil syariat, yajidu dzalika wadihan fi hadi akan mendapatkan hal itu jelas di dalamnya. Fa kaifa yasluhu an yakuna syamilan li kulli fardin min afradihi wa ala sabilil qat'i? Ya bagaimana mungkin ya dia layak untuk mencakup seluruh satuan-satuannya ya dengan tanpa dibatasi secara koti wafil adillah madkoro anipan ala hujiatil umum ma yu akidu jumhur yang disebutkan barusan ya yang menunjukkan kepada kehujahan umum ya yang menguatkan benarnya madhab mayoritas Ya, jadi eh telah disebutkan ya, ya sebelumnya dari dalilnya ya berkenaan dengan bahwa lafar umum itu ya, masih berkemungkinan bisa ditahsis ya sehingga eh, dalilnya zonni ya itu bisa dilihat lagi dari sebelumnya. <tuh> ya, yang nomor 8 ya al amhu hujatun binafsihi la yatawaqqaful qawlu bihi alal -al bahsi anil -muhasis. Yang umum itu adalah hujah ya dengan dirinya sendiri ya dengan uh, lafaz umum itu la ya kau lebih tidak tergantung kepada uh, apa uh, berkata dengan yang umum itu artinya menerapkan yang umum itu kepada mencari yang uh, yang menghususkannya. Ya, jadi kalau ada dalil yang bersifat umum, apakah kita jangan dulu mengamalkannya, cari dulu yang mengususkannya? Tidak, gitu ya. Jadi ketika mendapatkan dalil yang umum, ya bisa diamalkan. Tidak terpaku ya kepada harus mencari dulu yang mengususkannya. Wahdi masalah ini ada dua pendapat. Ya, masalah fiha qawlan, ada dua pendapat. hadza ahaduhuma ini yang pertama. Yang pertama ini sebagaimana yang ditulis di judul, tidak bergantung. Wasani yang kedua la ya ya tidak boleh berdalil dengan lafaz umum hatta muhoshis, sampai tidak ada yang mengkhususkan li anna taksis karena kemungkinan pengususan waridun alaihi. Ya, terdapat padanya ada kemungkinannya. bahwa huwa dalilun bi syarti minal Ini adalah dalil dengan syarat harus selamat dari yang menentang marodok penentangan jadi dalil yang menyalahi keumuman itu Hai kaulusani doi pendapat yang kedua ini lemah menjihati anak Sara dilatih Vicky dari segi bahwa kebanyakan dari fikih itu dan niat petunjuknya Zani tidak koti lai sal umum tidak hanya umum saja yawa talabussalama minal mu'arid matlubatun fi kulli dalil mintilkan adilla mencari uh, selamat dari yang artinya terbebas ya dari yang menentangnya itu dicari pada setiap dalil dari dalil, -dalil itu Lakin hazala yakni tawakkuh ya memang uh, ketika ada dalil umum Memang apalagi seorang fakir, seorang mustahir, ya dia harus mencari gitu dari ada-adakah yang menjadi pengususannya ya tetapi pengamalan yang umum itu tidak ter tidak ditangguhkan dulu begitu tidak ditangguhkan mencari dulu pengususnya tidak ya tapi bisa langsung diterapkan diamalkan dari keumuman itu karena yang mengususkan ke itu kan eh, hanya beberapa saja gitu kan dari 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 keumuman itu ya kecuali kalau eh, umum tersebut yang dimaksudkan adalah khusus ya al umum urida bihil khos ya nah, itu tentu eh, dalam memahami nasnya itu ya bisa secara secara cepat ya untuk dipahami bahwa yang umum itu maksudnya khusus. Ya wahdalah yakni tawakufi dilala zahiro ditilka adila. Nah hal ini tidak berarti bahwa harus ditangguhkan dalam petunjuk yang nampak yang zahir itu ya untuk ada dalil itu. wajibatul imtisal tetapi dia wajib untuk diamalkan alamah minha yang nampak darinya hatayu jadahilafu sampai uh, ditemukan yang uh, berbeda dengannya. Lakin yumkinul kau, tetapi uh, mungkinkan ya untuk dikatakan jadirun bil fakih atas sabut fikoli hukmin. Selayaknya bagi seorang ahli fikih atas sabut ya untuk mengecek fikri hukmin dalam setiap hukum dilalatun nasi alaihi petunjuk nas atasnya zonniyatun yang zonni qoblal masir ilal qawli bidarikal hukmi ya sebelum eh, menuju ya kepada perkataan eh, dengan atau berkata ya berpendapat dengan hukum tersebut. Ya, jadi bagi seorang yang ahli fikih, fakih, mustahid, ya tentu dia harus mengecek kembali ya, dalam hukum tersebut, dalam hukum yang bersifat umum tersebut apakah ada yang dikhususkan atau tidak. Ya. Begitu ya untuk permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan eh, lafaz umum ya mudah-mudahan bisa kita pahami ya dan jadikan bekal di dalam memahami nas-nas Al-Qur'an dan Sunnah. Baik, Mas sekalian itulah untuk pembahasan pada kesempatan kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali kalau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu dari pembahasan tadi. Kalau tidak ada kita cukupkan ya pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya wa qalan bisawab subhanakallahum bi'amdik syadallah ilahe illanta astagfiruka wa tub ilaika qulu qawli hadza wa astagfirullah wa lakum assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Wa warahmatullahi wabarakatuh. punten mohon